Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang Maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaj jilid pertama. Kita masih lagi tajuk solat ataupun sembahyang. Kita berhenti hari itu ni sejarah sembahyang sampai ya nombor 3. Oh, tak masuk sejarah lagi nak. Baik. Jadi kita masih lagi tajuk hikmat sembahyang. Hikmat sembahyang kita berhenti hari itu yang ketiga nah. Yang pertama kita sebut sebelum ni iaitu mengingat manusia akan identiti kita sebenar sebagai hamba. Yang kedua kita sebut sebelum ni iaitu jiwa manusia akan tetap sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang beri bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ni kita masuk hikmat yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni rahimallahu taala, yang ketiga manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa sembahyang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Hikmat yang ketiga, manusia dapat menggunakan masa lebih kurang 10 minit dalam satu waktu sembahyang, dapat masa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taubat ni benda yang sangat utama. Sebagai contoh, dosa kita ni banyak tak? Dosa kita banyak, selalu kita duk sebut, selalu dalam hadis Nabi sebut kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawabun. Tiap anak Adam Nabi sebut melakukan dosa, kecuali
yang maksum. Nabi yang maksum tak ada dosa, tapi kita manusia biasa, Nabi sebut kullu bani Adam, setiap anak Adam buat dosa. Sama ada dosa mulut kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, duk buat dosa selalu. Macam kita duk sebut selalu, kadang-kadang isteri kita ajak kita, jom bang kita pergi kat pasar malam, jom kita pergi kat Medin dan sebagainya. Kita kata, woi tak mau pergi ya. Sat lagi pergi pula nampak orang pakai skirt dan sebagainya. Terkadang-kadang kat pasar malam tak tahu mana pun. Kat Maidin, kat Giant tak tahu mana pun. Kadang-kadang hak di rumah kita tu lagi teruk. Nu hak depan ruang tamu rumah kita yang empat segi tu, kadang-kadang lebih teruk daripada hak pasar malam. Nampak habis ketui-ketui. Nu dalam handphone kita tu bermacam-macam. Kadang-kadang kita tengok benda-benda yang hak kadang-kadang benda-benda yang dosa. Duk buat dosa selalu. Nabi kata kullu bani Adam khata', tiap anak Adam Nabi kata buat dosa. Wa khaira khata'in at-tawabun, sebaik-baik dosa ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada riwayat kata Nabi bertaubat 70 kali sehari. Ada riwayat lain sebut mengatakan bahawa Nabi bertaubat 100 kali. Tu Nabi yang maksum, yang tak ada dosa. Nabi yang tak ada dosa bertaubat pada Allah SWT 100 kali. Maksudnya nak sebut dengan Nabi ni contoh teladan yang baik, yang maksum, yang tak ada dosa pun, tanda berterima kasih dengan Allah SWT, tanda syukur dia kepada Allah SWT, bertaubat 100 kali, beribadat sehingga bengkok-bengkok kaki Nabi. Itu disebut dalam Al-Quran. Allah beritahu, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Nabi ni contoh ikutan yang baik. Kalau Nabi beristighfar 70 kali, kalau Nabi beristighfar 100 kali, kita lagi-lagilah. Tu kadang-kadang duk marah orang, dia kata mana ada Nabi lepas mayang zikir, lepas mayang dia bertasbih, lepas mayang dia dia berzikir, dia minta ampun, mana Nabi buat tu benda bida'ah tu? Lepas mayang masing-masing bakat bangkit be. Sedangkan ulama-ulama atok dah benda tu elok lah Nabi buat, tapi Nabi buat tak macam lah Nabi buat dan macam kita. Nabi ada kalau ni lepas Nabi semayang, Nabi istighfar 3 kali. Nanti kita akan jumpa. Lepas semayang, Nabi beristighfar 3 kali. Lepas semayang, Nabi baca ayat kursi. Lepas semayang, Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi baca 10 kali. Maka ulama-ulama susun apa yang Nabi buat lepas mayang, ulama-ulama susun buat sekali. Sebab apa? Kalau kita tak semayang ni, kata hikmat semayang ni, kalau kita tak semayang, masa mana kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tu nasib-nasib lah dalam semayang tu juga ada minta ampun. Apa dia? Duduk antara dua sujud, kita ucap Rabbil Fili, ya Allah ampunkan dosa aku. Lepas tu kita sebut juga wa'fu'an ni. Dan tasik dalam semayang tu ada minta ampun. Maksudnya kalau dalam keadaan, kalau dalam semayang pun tak ada minta ampun, kalau lepas semayang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita bangkit terus sahaja, lagi-lagilah. Masihlah ada semayang. Kalau tak ada, lagi teruk lah. Sebab apa? Bukan hanya kita luak daripada semayang sahaja. Bukan hanya kita tak semayang sahaja kita buat dosa. Kadang-kadang duk dalam semayang kita sendiri pun duk buat dosa. Semayang daripada lalai, daripada mengingati Allah SWT.
Duk tengah semayang, walaupun di segi hukum fiqahnya, kalau kita semayang, kita ingat ketika semayang ni, kita ingat kita semayang, sah semayang kita. Tapi di segi pahala-pahalanya kurang dah. Kita semayang, kita lalai daripada kita mengingat bahawa sekarang kita semayang, kita berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah SWT. Tetapi seolah-olah kita semayang ni, kita tipu sahaja dengan Allah SWT. Mulut kita kata, wajah tu wajil lazi fataras sama wati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita kata macam tu, tapi seolah-olah kita hadap pada siapa? Hati kita ni merata pi. Hati kita ni merata pi. Sat pi reja, sat pi bukit, sat pi bendang, sat pi dusun, sat pi motong. Tu kadang-kadang sat kita ingat kasut hilang. Tu kadang-kadang orang main masjid surau, dia pakai kasut yang ikat tali rupiah. Tu kadang-kadang dia main masjid, dia pakai ikat tali dengan dawai apa-apa. Dia main insya-Allah tang kasut dia kosong dah sembahyang. Tu kadang-kadang kita jangan duk kata orang tu buat dia ni gila apa ni. Pi kerja, pi benang pakai kasut hak RM500. Hak kerja, hak pi dusun pakai kasut hak RM300, hak RM200. Hak main surau masjid dia pakai hak kasut yang ikat dengan tali rupiah. Yang ikat dengan dawai. Itu kadang-kadang kita kena tahu orang yang pakai tu dia tahu tuan-tuan hak dia. Kalau dia pakai yang mahal-mahal pi dusun, pi kebun, jejak duri nesaya, duri tu akan patah sebab apa? Kasut tu mahal. Kaca akan hancur sebab apa? Kasut tu mahal. Cuba dia pakai main masjid, main surau, kasut yang mahal. Agak-agak semayang belum tentu dia kosong. Belum tentu dia kosong. Tapi kalau dia pakai hak RM2.50 yang ikat dengan tali rupiah, yang ikat dengan dawai, insyaAllah dia semayang pun kosong, dia tak ingat dah kasut. Allahuakbar. Ingat dah kasut? Tak ingat dah. Nah, sebab apa? Kita dalam semayang pun kadang-kadang kita kata Allahuakbar. Kita angkat selender di hadapan Allah, kita kata Allahu Akbar. Selender serah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hanya tangkat tangan serah diri. Tapi hakikatnya masih ada benda-benda lain lagi kita duk bergantung lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita ada buat contoh selalulah hari pembarisan. Hari kita sambut hari itu ni. Hari ni hari Malaysia. Hari itu kita sambut 31 Ogos. Kalau tahun ni mungkin mereka tak buat perakan besar-besaran kerana COVID-19. Sebelum-sebelum ni kalau kita dengar saja lagu negara tu, negaraku hari kawat, hari pembarisan tu, kita nampak tentera, kita nampak polis ketika duk kawat, duk berdiri tu, ada tak kita nampak mereka duk garu-garu? Ketika duk dengar lagu, ketika raja duk depan, ketika menteri duk depan, ketika perdana menteri duk depan, ketika lagu negaraku dinyanyikan, negaraku, ada orang tadi puas bazar di kedai pakat bangkit kan? Adalah kita nampak polis ke, kita nampak askar ke, ketika dengar lagu negaraku tu, mereka duk garu-garu? Ada tak ketika duk kawat macam tu? Ketika duk pegang senapang tu, pegang senapang dia dah nampak polis kan duk garu macam tu. Duk macam tu. Duk macam tu ada tak? Tak nampak tuan-tuan. Hak dulu ni di Kedah bawah tu sampai berdarah pun dia tak keluar. Duk dalam pembarisan. Nak abang kata, nak menghormati bagus tak bagus. Tetapi kadang-kadang kita ni kalau dalam depan hadapan Allah SWT, kita kata Allahu Akbar sahaja. Tak sampai 2-3 minit, garu lah. Garu dah. Bukan kata sebelah dua belah ni. Kalau kita Imam Syafi'i ni berturuk-turuk 3 kali, batal dah semayang kita. Berturuk-turuk 3 kali tu batal dah semayang kita. Sebab apa kita garu? Kecuali kita sebut dulu ni, nanti kita akan jumpa masuk perkara-perkara yang membatalkan semayang. Kalau pergerakan yang besar, berturuk-turuk 3 kali batal semayang kita. Kecuali pergerakan yang kecil, anggota kecil, contohnya ni gatal lah, nak garu, boleh garu. Garu sini, tak sini, garu lah, seminggu pun tak apa. Garu lah anggota kecil tak apa. Tapi kalau anggota besar, batal.
Tu kadang-kadang kita sembahyang tu seolah-olah kita kata Allahu Akbar, tapi adab kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita ni tak ada apa pun. Kalau kita nak berhadapan dengan raja, ketika raja panggil kita untuk menghadap raja, tapi kita tak pernah lah menghadap raja. Kalau raja panggil pi kita rumah dia, oh kita tengok surat di rumah kita, tuan diminta hadir ke istana untuk terima anugerah pangkat kebesaran dengan gelaran datuk lah contoh, kalau tuan-tuan dapat. Kalau kita ke nak menghadap tu orang ajak tak? Cara-cara orang ajak dulu. Langkah lepas tu tunduk, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, jalan pula. Ha, ada-ada berak tak? Ada-ada ketika orang ambil pingat tu duduk macam tu, ada tak? Tak ada. Sebab akhlak kita kepada raja, pemerintah dan sebagainya, ini akhlak kita dengan Allah SWT. Maka sekurang-kurangnya lepas mahyam, kita sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau Nabi sebut 3 kali. Kalau kita ni, lagi-lagilah lepas mayang. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang kita pun ikut hatu juga. 3 kali. Astaghfirullahalazim. Sebab apa? Sebab yang hak dosa-dosa kita dulu ni, banyak tak dosa kita? Dulu ni banyak. Masa ingat tak masa kita balik tu umur berapa? Ha, tu kita kadang-kadang duk kodok-kodok semayang kita, tapi kita lupa nak taubat dengan Allah Ta'ala. Memang utang kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kita kena bayar, tetapi pada masa yang sama kena minta ampun. Ha, tu kita akan jumpa nanti ni. So kalau tinggal dengan sengaja, wajib segera kita kodok dan wajib segera kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau dulu-dulu ni kita jahil, kita tak tahu dulu ni, lah kita dah sedang dah, dulu kita tinggal semayang agak-agak apa tahu. Ha, itu kita agak-agak, kita bukan oleh agak-agak, kita kena pastikan berapa umur kita yang kita semayang. Ingat tak balik umur apa? Umur apa agak eh? 15 kot. Kita ingat kita kata 15. Ha, 15. Ingat masa mana kita sembahyang? Duk rasa macam masa nikah tu saya. 25 nikah. Ha, 15, 25 berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun tu bukan kita hanya duk kodok, kodok, kodok saja. Kita kena tanda hari ni hari Rabu. Berapa hari bulan aku ganti berapa? Nak kena betul-betul kena jaga sungguh-sungguh. Aku kodok hari ni 5. Tanda, 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 tanda. Sehingga berapa? Sehingga 10 tahun. Pada masa yang sama, bukan hanya kita kodok, kita bayar utang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada masa yang sama juga kita nak kena tabat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku dulu ni jahil Allah. Aku dulu zaman, dulu zaman jahilah. Kita pun ingat zaman dulu tuan-tuan. Saya peringkat umur 40-an ni pun tuan-tuan, sekolah renah pakai seluar pendek lagi. Sekolah pendek, pakai luar pendek lagi. Kalau lepih-lepih tu haji lagi sakit no? Sekolah menengah pun pakai luar pendek lagi. Masa tu kita ingat masa sekolah kendah ha, pakai luar pendek, hak menengah ha, masa tu paling buat panjang dah. Masa tu kita tak tahu tuan-tuan, ketika tu Islam tak sebab macam dulu, mana ada macam ni tuan-tuan. Dulu ni pakai seluar pendek, orang perempuan ingat tak? Maklum-maklum orang perempuan sekolah dulu pakai skirt, ha? Tudung, tak pakai tudung pun dosa dah. Zaman tu kita tak tahu lah, kita dah sedap dah, kita nak mengaji dah. Pada masa kita kena mengaji, kita kena tinggal semayang berapa, kita kena kodok balik. Pada masa yang sama, kita nak kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak reti bahasa Arab, bahasa kita pun tahu, Allah tahu bahasa apa pun tak faham. Tak reti bahasa Melayu, saya reti bahasa orang putih, sah? Orang putih. Ha, tak reti Ustaz. Ha, tak reti bahasa Melayu, reti bahasa Arab. Asal bahasa Arab. Astagfirullahalazim. Eh, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Insya-Allah, kalau kita benar-benar menyesal di atas perbuatan kita, kelalaian kita dulu, dulu zaman-zaman jahiliah dululah, kita sedar dah kita nak taubat pada Allah, insya-Allah. Tapi pada masa sama, bukan hanya kita minta ampun, nak kena qadak semayang kita. Bukan minta ampun saja, kena qadak bayar hutang. Setakat mana kita mampu, contohnya mayang maghrib satu qadak. Ha, tu kadang-kadang kita ni hak qadak tu wajib, hak sunat tu sunat. Kita buat hak sunat, kita kata kadang-kadang kita rajin buat sunat, hak qadak tak buat.
Hak qada tu hak wajib, hak sunat tu buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Eh, ustaz nak tampung. Kita nak tampung macam mana? Hak 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 benar yang nak tampung tu tak ada. Contohnya 10 tahun kita tak semayang, tuan-tuan. Kita buat yang sunat nak tampung hak tak buat. Boleh nak? Tak boleh kita nak tampung. Maka kita nak kena buat yang hak qada terlebih dahulu. Kerana apa? Satu fardu kita tinggal. Kalau kita nak banding balik, kalau kita buat 70 kali sunat, baru menyamai satu fardu semayang kita. Nah, ni kadang-kadang kita rajin buat sunat, tapi ha? Hak qada kita tak rajin. Salah dia sunat? Tak salah. Ha? Buat dua-dua. Hak qada pun buat, hak sunat pun buat. Tapi hak sunat ni nak nak tampung semayang kita. Baik. Jadi minta ampun. Ha, dia kata manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa semayang untuk bertaubat. Jadi banyak taubatlah pada Allah lepas semayang ataupun dalam semayang. Rabbir fili, ya Allah ampun. InsyaAllah Allah tu maha maha pengampun. Tu kita sebut dulu ni dalam hadis kursi Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas sangkaan hamba-Nya. Allah itu di atas sangkaan hamba-Nya. Kalau hamba bersangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dosa dia, Allah akan ampun dosa kita. Yang hak kita sebut dulu, yang bunuh 900 orang pun Allah ampun kalau benar-benar dia nak berharap keampunan Allah. Dia benar-benar min bertaubat pada Allah SWT, bunuh 100 orang. Mula-mula dia bunuh 99 orang. Dia pergi jumpa seorang ahli, ahli ibadat. Tuan, saya dah bunuh 99 orang ni. Ha, ahli abid tu kata Allah tak ampun dosa hang ni, banyak ni 99 orang ni. Ha, dia pergi tanya ahli abid tu. Kita nak tanya, jangan tanya ahli abid, ahli ibadat. Tanya orang orang yang berilmu. Ha, dia pergi tanya kepada ahli abid, tuan saya dah buat bunuh 99 orang ni. Ha, ahli abid tu kata Allah tak ampun dosa hang ni, banyak ni. Maka dia kata ala-ala, bunuh pula ahli abid tu cukup 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Lepas dia bunuh 100 orang, dia berjalan pergi jumpa pula orang alim. Dia tanya orang alim, wahai orang alim, saya dah bunuh 100 orang. Orang alim, adakah Allah ampun akan dosa kita? Orang alim itu akan beritahu, Allah akan ampun dosa kamu dengan syarat kamu tinggal tempat ni. No, kami tempi ke pergi jumpa, pergi mengaji ni, pergi tempat yang baik ni. Seronok dia. Dia nak berhijrah, dia nak pergi tempat yang baik. Ketika tu dalam perjalanan dia, dia mati. Ketika tu, malaikat berebut. Satu malaikat nak bawa dia ke syurga, satu malaikat nak bawa dia ke neraka. Berebut tuan-tuan ni. Hak jenis konsert pun pergi, mengaji pun mai. Ha, dan duk pun dia pergi, mengaji pun dia mai. Hak jenis ni malaikat berebut. Satu malaikat nak bawa dia ke syurga, satu malaikat nak bawa dia ke neraka. Maka Nabi kata, ukur-ukur lebih dia, hanya satu jengkal dah. Kepada kebaikan, maka Allah SWT perintah dia masuk dalam syurga. Nak apa? Kata Allah SWT tu maha pengampun. Dulu kita tak tahu. Lah kita dah sedar dah, kita taubat. Pada masa yang sama, kalau kita hutang dengan Allah SWT bayar. Kalau kita ada hutang dengan manusia, bayar hutang kita. Sebab kita ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan manusia. Ha, jadi dia kata masa yang hak kita semayang tu untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa. Cuma kita duk sebut selalu dosa-dosa yang ada, Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak buka aib kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dosa-dosa kita malam ni, saya pun tak main tuan-tuan malam ni. Tu kita jangan duk sombong. Oi, kemas ustaz eh, belum tentu tuan-tuan. Ah, luak-luak ni boleh berlakon-berlakon tuan-tuan. Tapi hanyanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Hakikatnya dosa kita ni kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk, nescaya malu kita tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dosa tu bau macam bangkai, nescaya bau busuk surau kita malam ni. Tapi dah Allah tutup dosa kita. Sebab apa? Bagi peluang. Bagi peluang tu Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita semalam lagi ni. Sebab apa? Bagi peluang.
Nabi kata orang yang buat dosa siang, Allah tunggu di waktu malam nak ampun dosa hamba-hambanya. Hamba-hamba yang buat dosa siang ni, Allah tunggu. Buka keampunan seluas-luasnya dekat hamba ni di waktu malam. Kok-koklah hamba-hambanya nak minta ampun. Hamba-hamba yang buat dosa di waktu malam, Allah tunggu di waktu siang. Kalau tuan-tuan kita sebut dulu ni, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Mustiqah Hadis, hamba-hamba yang buat dosa, hamba-hamba yang buat dosa, malaikat belah kiri akan tanya terlebih dahulu malaikat belah kanan sebelum dia nak tulis. Tu kata kita istimewanya umat Nabi Muhammad ni. Hamba-hamba yang buat dosa, kita yang buat satu dosa, sebelum malaikat belah kiri nak tulis, malaikat belah kiri akan tanya malaikat belah kanan, nak tulis tak ni dosa ni? Malaikat belah kanan kata, tunggu 6-7 jam. Kalau dalam masa 6-7 jam tu dia bertaubat pada Allah SWT, tak perlu tulis. Ui, tak tahu tuan-tuan, kalau kita semayang tuan-tuan, insyaAllah lah, mati pun syurga lah kita. Lepas semayang jangan bangkit lagi, duduk sah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Duduk sah nak pi mana, kaluk sangat tak sampai 3-4 saat, sekejap sahaja. Sekejap sahaja tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Jangan kita jadi orang yang sombong dengan Allah SWT. Semayang, ustaz, saya semayang dah ustaz. Hak semayang tu kita dengan Allah SWT. Semayang kita dah buat sehari semalam 5 waktu tu, tak ada pilihan dah kita ni. Nak buat pun kena buat, tak mau buat pun kena buat. Bukan ada pilihan ni, ingat saja-saja kita semayang ni. Benar semayang ni perintah Allah. Perintah Allah yang apa? Perintah Allah SWT yang wajib, bukan yang sunat semayang ni. Kita terpaksa, kita kena buat. Nak buat pun kena buat, tak mau buat pun kena buat. Tak ada pilihan dah. Cuma kita ni dah buat dosa. Dalam semayang pun buat dosa, luar semayang lagi zakat. Dalam semayang pun kita buat, ingat merata. Ingat merata semayang kita, lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Sedangkan dalam semayang tu duk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dalam semayang tu duk sebut Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, duk sebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah SWT yang maha agung, maha suci Allah SWT yang maha tinggi, duk sebut selalu tuan-tuan. Tapi dia ada benda yang lebih agung lagi daripada hak semayang kita. Mulut saja maha agung, mulut saja yang maha tinggi, tapi dalam nafsu kita ada lagi benda yang lebih tinggi daripada Allah. Ini kita nak kena jaga. Dalam semayang kita maka duduk sah, maka kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambung. Bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini kerana manusia dalam masa sehari semalam sentiasa terdedah, sentiasa terdedah kepada melakukan maksiat. Tak dinafikan, tak kira siapa, hang ustaz ke, hang tok guru ke, siapa, semua dosa. Tama-tama kita sebut ni lah rumah kita pun kadang-kadang duk tengok macam-macam. Luar boleh lah, dalam menunduk orang tak tahu. Tu kadang kita nak tahu perangai bini kita, tahu perangai kita. Nampak apa pakai jubah korban, tapi makan bercangkung lah rumah. Tu kadang-kadang tuan-tuan, kita duk buat dosa di rumah, banyak dosa-dosa kita. Apa dosanya? Kadang-kadang kita duk sebut selalu rumah pakai seluar pendek, sedangkan aurat kita dengan anak kita apa? Di antara pusat dan lutut. Ada tuan-tuan, tapi bukan sini lah, cerita di Mexico. Sini pakai luar bau panjang semua. Aurat kita dengan anak kita di antara pusat dan lutut. Kecuali kita dengan isteri kita, tak ada aurat. Kita dengan isteri kita mendarat tuan-tuan. Kalau tak ada siapa, tak ada apa, tak apa. Tapi kalau tak ada hajat apa, hukumnya makruh je lah. Tak apa, tak apa dengan suami isteri kita. Cuma yang kita duk sebut selalu kan, tutup pintu bagai elok-elok sikit, tuan-tuan. Tutup bagai elok-elok lah. Mana tahu pos main-main ke apa-apa.
Mana tahu postman nak main hantar surat, tak kunci pintu, tengok duk terguling dua orang. Tak ada aurat dengan kita, dengan isteri, suami, isteri. Tetapi dengan anak kita, dengan anak kita, dengan abang kita, dengan kak kita, aurat kita di antara pusat dan itu. Ni kadang-kadang anak dia tidak tahu apa. Anak tidak ngampah tanpa hoi, ingat main tuan-tuan. Itu dosa buat dosa tuan-tuan. Dosa tanpa sedar. Tu yang hak kita sebut selalu, tu hak kita dah bayar tiap-tiap bulan. RM80 tu extra yang kita dah bayar tu. Kita dah tengok cerita-cerita yang dedah aurat tuan-tuan, dosa dah. Dosa tuan-tuan, tapi ketak dah bayar extra. Masuk tabung ketak tuan-tuan, labu tabung buat-buat. Buat lena tuan-tuan, tapi bukan sinilah. Cerita di Afrika sini tak lena tuan-tuan. Kita kadang-kadang buat lena tapi hak ekstra tu tuan-tuan tak rasa ketak pun duk bayar tuan-tuan. Dan kan hak benda-benda tu hidang kita pernah kontrol dah. Kalau tak kontrol duk buat dosa, dosa mata, dosa telinga, macam-macam kita duk buat dosa. Kadang-kadang malaikat rahmat pun tak masuk dalam rumah kita apa. Dalam tu ada cerita-cerita yang macam-macam lah, tak mahu nak abang lah. Tuan-tuan pun tahu, kita bakat-bakat tahu, kita kena bakat-bakat, bakat jaga. Nah, jaga diri kita. Supaya apa? Supaya kita tak buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah SWT. Bayang kita duduk tengah-tengah itu, mai malaikat maut, mai cabut nyawa kita. Jenuh kita, tuan-tuan. Dalam keadaan mati, dalam keadaan dosa. Baik. Terdedah kepada melakukan maksiat. Sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Sedar, kadang sedar. Kadang-kadang tak sengaja. Contoh, kita bawa motor, kita berhenti di kedai siam. Mereka buka gusti perempuan. Macam mana duk order tom yam? Takkan nak pejam mata aku, saya gigit cabai pulak. Meja pulak, telekuk TV pulak. Mau tak mau ke tengok juga nak buat macam mana. Nak pejam mata, saya gigit cabai pulak, tom yam. Tengok juga, dosa. Dosa, tuan-tuan. Kadang-kadang tak sengaja kita buat motor, mai kapung, mai depan kita, tu dia. Nampak habis. Takkan nak pejam mata aku, langgak-langgak mereka pulak. Tengok juga, tak sengaja yang tu nak buat macam mana. Dosa, terdedah kepada dosa. Dosa-dosa kita dah buat dia. Cuma diberi peluang-peluang semayang ni, ataupun dalam keadaan kita tengok benda tu cepat-cepatlah. Disebut dengan wasari'u ila maghfiratum. Bersegeralah kamu kepada keampunan. Jangan kita duduk tangguh-tangguh. Nantilah, sehagi ya. Sehagi buat lo. Sehagi taubat. Tak ada nak taubat. Mak dekat mukmai cabut nyawa kita. Takut-takut kita mati dalam keadaan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh itu, semahyang yang dilakukan berulang-ulang kali dalam dari semasa ke semasa akan menyucikan diri daripada segala maksiat dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara sebut dalam hadis riwayat oleh Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyang lima waktu seumpama sungai yang mengalir dengan air yang begitu banyak di rumah, di pintu rumah seseorang. Seseorang kamu setiap hari dia mandi sebanyak lima kali. Jabir menceritakan, Hasan telah berkata, dan yang demikian itu tidak meninggalkan kotoran sedikit pun. Maksud kotoran sini ialah maknawi, iaitu dosa-dosa. Nabi kata, umpama kita semayang ni, umpama di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai dengan air yang banyak. Kamu mandi sehari lima kali. Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat ni, cerita ni zaman Nabi ada air tak? Air kurang. Sampai hak kita sebut dulu, ingat tak tentang nak berwuduk dulu ni? Sampai Nabi tanya, ada tak air di kalangan kamu? Sahabat kata, tak ada Rasulullah. Ada seorang sahabat buat mai bekas berjana, air sikit dalam bekas berjana. Nabi celup dalam bekas berjana tu, seraya Nabi bersabda, mulakan wuduk kamu dengan bismillah, dengan nama Allah. Maka keluar ni kot celah-celah jari Nabi, air disebut dengan mujizat Allah bagi dekat Nabi, keluar air yang banyak sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang.
Nabi kata apa? Zaman Nabi ni tak ada ayat. Nabi tanya dekat sahabat, kalaulah di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai, ayat pula banyak, kamu mandi sehari lima kali, ada tak kotoran? Tak ada. Mana ada kotoran duk mandi sehari lima kali? Berhenti kata nak? Terus? Terus eh? Nak tanya juga tuan-tuan. Tengah tempat tu berbual sampai-sampai tu sat berhenti lah. Berhenti sat. Bahaya agak tuan-tuan. Kadang bahaya macam saya dah sebut lah mana-mana pun. Macam berlaku di mana tu, accident. Kan? Accident. Yang di highway tu, kambing nak lintas. Kat depan slow lah kambing nak lintas. Maka mai dua biji belakang kereta. Langgar bungkuk hak berhak slow kereta tu kerana kambing tu. Langgar bungkuk, mes biji lagi langgar lagi bungkuk tu. Pakat keluar, pakat duduk bergaduh tepi highway. Kerana apa? Masih-masih langgar bungkuk. Kuan tu slow lah, kambing lintas. Mes belakang gedebung. Mes belakang pula gedebung. Pakat keluar tepi highway, pakat duduk bergaduh. Sambil setengah tengah duduk bergaduh, trailer tak ada break. Sapu dua, tiga biji kereta. Dengan orang-orang sekali sapu. Sebab apa? Sebab tengah highway berhenti. Ni pun samalah. Sekurang-kurangnya bagi segena dulu lah. Saya tanya dulu. Sekurang-kurangnya saya bagi segena, berhenti tepi jalan dulu lah. Bagi emergency dulu lah, aku nak berhenti. Tapi, tak apalah kalau berhenti awal pun tak apa. Tuan. Kita ikut SOP lah. Masih dari dalam SOP. Tapi kita habis sikit ke tuan-tuan. Kalau tidak tak habis lagi tajuk ni, lebih habis dulu lah. Baik. Di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai. Yang sungai tu air yang banyak. Nabi tanya dekat sahabat. Kamu mandi pula sehari lima kali. Nabi tanya sahabat, ada tak kotoran? Sahabat kata, tak ada lah kotoran, mandi sehari lima kali. Umpama kita macam tu lah, kita sehari semalam kita berwudu, kita semayang sehari semalam lima kali. Ada tak dosa? Seolah-olah kita ni tak ada dosa. Umpama kita ni bayi yang baru dilahirkan, tak ada dosa kita ni tuan-tuan. Ha tu kita alhamdulillah lah kalau kita jaga semayang tuan-tuan. Insya-Allah tak ada dosa kita tuan-tuan. Tak ada dosa kita sebab apa? Dalam semayang pun maknanya doa, dalam semayang pun ada ada minta ampun, rabbirfirli ataupun wa'fu anni ataupun lepas semayang juga kita beristighfar pada Allah. Seolah-olah kita ni tak ada dosa dengan Allah Ta'ala. Cuma hak kita takut dosa kita sesama kita lah. Hak dua Allah tak apa dah. Kita lepas dah ini. Tapi takut-takut dosa kita sesama makhluk. Sesama makhluk. Dia yang demikian tidak meninggalkan kotoran sedikit pun tak ada. Tak ada kotoran lah. Baik. Maksud kotoran di sini ialah kotoran maknawi, iaitu dosa-dosa. Seolah-olah kita ni tak ada dosa. Bayangkan. Tu Nabi sebut, kita sebut dulu ni. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau sahaja. Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau sahaja masuk syurga. Sahabat tanya dekat Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Tak mau dah, pintu syurga dibuka dengan seluas-luas dah. Tapi tak mau masuk syurga, pelik dah. Pelik Nabi kata. Sedangkan Nabi kata semua umatku yang menjadi umatku semuanya masuk syurga. Kecuali yang tak mau syurga, dia yang tak mau masuk syurga. Pintu syurga tu dia buka, dia tutup pintu syurga. Dia tak mau masuk syurga. Sahabat tanya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Siapa yang tak taat pada aku, siapa yang derhaka kepada aku, yang tak mau ikut aku, dialah yang enggan masuk syurga. Ha, duanya taat dekat Nabi, ikut Nabi, syurga kita. Ha, tu jalan syurga, jalan yang mudah tapi ramai orang tak mau buat. Jalan neraka payah tapi ramai orang buat. Contoh nak pergi mencuri ingat senang ah. Nak kena buat rancangan macam cerita Piramli tu. Duk pangkah-pangkah, pangkah jamban.
Hintam P. Ramli. Ingat senang nak pergi curi tu, nak pergi tengah malam, nak kena ada pisau, nak kena ada pistol. Ingat senang kan tuan-tuan? Dan kan amalan tu, amalan apa? Dosa tu. Amalan dosa. Contoh dalam keadaan kita nak pergi bunuh orang, tuan-tuan, senang kan tuan-tuan? Nak kena buah pisau, nak kena tikar, weh, macam-macam tu. Sedangkan benda tu payah, tapi ada orang buat. Ada orang buat, tuan-tuan. Sedangkan hak syurga ni mudah. Mai syurga, mai semayang mudah. Mayang mudah, mai duduk. Dahlah duduk dengan ada kapek pula, dengan ada lampu kipas. Bukannya kipas, tuan-tuan, kira ekon apa? Satu, dua, tiga. Dengan ekon lagi, tuan-tuan. Dengan ekon lagi pun ada lagi. Tu nak abang kata jalan tu mudah. Mudah tetapi ramai orang tak mau buat. Sama juga zikir Nabi kata dua zikir yang ringan sebutan. Berat timbangan. Mudah tak? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sebutan tu ringan lah. Tapi berat timbangan. Berat timbangan tuan-tuan. Tapi mudah. Tapi ramai yang buat. Ramai orang tak. Ramai orang yang tak buat walaupun mudah. Mudah sahaja jalan syurga. Tapi orang tak mau buat. Ini yang pelik lah. Baik. Sikit. Maksud kotoran ialah kotoran manusia iaitu dosa. Terdapat juga hadis yang lain yang memberi makna yang sama. Hadis di sisi Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu iaitu mandi 5 kali sehari di sungai yang mengalir umpama sembahyang 5 waktu, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa menunaikannya. Hak dosa kecil pun hapus dan juga hak dosa-dosa besar. Cuma hak dosa besar-besar ni insya-Allahnya kita nak kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sembahyang yang kita baduklah ni mana pun taubat. Tak kata astagfirullahalazim. Lagi banyak lagi bagus. Duk saja-saja taubat. Sebelum nak tidur taubat. Minta ampun pada Allah, mana tahu tidur tu mungkin tidur yang terakhir bagi kita. Maka sebelum kita tidur tu terlebih dahulu, astagfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun denganmu. Ya Allah, kalau mati malam tu pun, kita dengan Allah, kita dah dosa dah. Tu kita nak kena banyak berminta ampun. Bukan hanya semayang je lah. Kita duduklah di mana sekalipun, kita minta ampun dengan Allah. Ni kita perhabis sikit, you know. Yang keempat, yang terakhir kita boleh habis, no? Semahyang akan menjadi makanan pengesian berterusan kepada akidah keyakinan. Keyakinan kepada Allah dalam hati. Sesungguhnya kelalaian-kelalaian dunia dan gangguan syaitan berperanan menjadikan manusia lupa kepada akidah tersebut sekalipun ia telah tertanam dalam hati. Itu semayang. Hakikatnya hubungan kita dengan Allah tu bukan hanya syariat sahaja. Akidah. Sebab semayang tu hubungan sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Hak semayang tu syariat. Kita rokok, kita iktidal, kita sujud tu. Itu hak syariat. Pelaksanaan yang kita buat. Tapi seakan-akan kita semayang tu seorang hamba berhadapan. Ada hubungan dia dengan Allah SWT. Bila kita dekat dengan Allah SWT. Di mana kita disebut dah sebelum ni. Ketika Allah SWT beritahu dekat Nabi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku wahai Muhammad, beritahu Allah tu dekat. Ketika mana? Ketika seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu masa sujud tu kita banyak berdoa. Tu masa sujud tu kita minta ampun dengan Allah Taala. Minta doa apa? Jangan kita bercakap je doa. Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah ka ataupun Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabi min azabil jahannam fitnatil maya. Minta doa pada Allah. Minta doa pada Allah, minta ampun dengan Allah SWT, minta sungguh-sungguh dengan Allah SWT dalam semayang kita.
Apabila kelupaan itu betul-betul disebabkan kecerongan dan ketundukan kepada gangguan nafsu dan syahwah serta salat dengan sahabat-sahabat, maka lupa tersebut akan bertukar kepada menentang dan ingkar. Keadaan sama seperti sepohon pokok yang terputus bekalan air, yang menyebab ia menjadi layu buat seketika, kemudian ia akan mati, sehingga pokok tersebut akan bertukar menjadi sebatang kayu yang kering. Hubungan seolah-olah sembahyang ni umpama nyawa dengan badan, umpama pokok dengan ayam, umpama ikan dengan ayam, umpama pokok dengan ayam, ataupun nyawa dengan roh kita. Tak boleh nak dipisahkan. Berpisah sahaja, kita tidak ada hubungan kita dengan Allah SWT. Umpama pokok yang tidak ada ayam, lama kelamaan dia akan kering. Lepas tu dia mati, lepas tu hancur begitu. Tak ada makna apa-apa. Sia-sia kehidupannya. Tetapi kalau hamba tu ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan dia tu mati, pada hakikatnya jasad dia mati, tapi dalam keadaan rohnya hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tu kadang-kadang orang yang sembahyang ni, kadang-kadang kita tengok orang sembahyang hubungan Allah. Kalau dalam keadaan masuk waktu sembahyang, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah ni, dia tak boleh duduk dah. Mesyuarat ke apa ke, masuk saja waktu sembahyang, dia akan rasa gelisah dah. Sebab apa? Sebab hubungan dengan Allah SWT tak boleh nak putus. Tapi kalau orang dia tak mihidah tentang sembahyang, bagi dia sembahyang tak sembahyang ni, sama sahaja. Bukan dia tak sembahyang, dia lewat sembahyang, masuk waktu dia tak sembahyang pun dia rasa gelisah. Bukan kata tak sembahyang, tapi dalam keadaan apa? Masuk waktu saja dia gelisah. Sebab apa? Dia hubungan dengan Allah SWT tu begitu erat. Itu yang kita nak. Sampai kita dengan Allah SWT, sebut saja nama Allah tu, sebut dengan ayat Quran sebut. Orang beriman ni, apabila disebut saja nama Allah, gemetar hati dia. Dibacakan ayat-ayat pada dia, tambah iman dia. Itu yang kita nak tuan-tuan. Tetapi seorang Muslim apabila sentiasa menaikkan sembahyang, ia menjadi makanan kepada iman dan akan menyebabkan dunia dan segala bentuk layan tidak mampu melemahkannya. Mailah apa sekalipun, itu sebagai apa? Sebagai dunia bagi dia tidak ada makna apa-apa. Dunia salah dah kita cari. Tak salah carilah dunia. Sebab kita duk sebut dah selalu. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita. Tapi kita kena ingat kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk akhirat. Jadi kita gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi pengajaran kita dapat pada malam ni, yang pertama, sembahyang kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sembahyang menjadi pengesian kepada iman kita. Makin hari makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sentiasa kita duduklah di mana sekalipun, kita akan menyati Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab sembahyang tu pada hakikatnya doa. Sembahyang tu maksudnya hubungan seorang hamba dengan Allah, iaitu hubungan di antara kekasih dengan kekasih. Allah tu kekasih kita, yang kita cinta lebih daripada segala-galanya. Yang kita sebut dah sebelum ni, Allah sebut dalam Quran, katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya bapa kamu, anak kamu, isteri ataupun suami kamu, kaum keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah yang kamu cintai, kesemua itu kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasul, daripada kamu juang kepada Allah, tunggulah keputusan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dia kata ia akan menjadi makanan kepada iman dan akan menyebabkan dunia dan segala bentuk layannya tidak mampu melemahkannya atau matikan iman dalam hati. Kita ingat kita berhenti tentu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk sejarah sembahyang. Semayang ni bila lagi ni? Adakah kita umat Nabi umat semayang? Umat dahulu semayang dah? InsyaAllah kita akan hurai. Adakah semayang ni difadu untuk kita ke? Sebelum ni macam mana? Semayang ada-ada? Nanti insyaAllah kita akan hurai. Selepas pada ni lah. Pada bulan 10 dah. 10 dah sekejap. Bulan 10 dah. 10, 11, 12. Tahun baru pula. Sekejap. Pejam celik. Lepas tu pejam tak celik dah.
Ini kita takut tuan-tuan. Jadi kita ingat kita berhenti tentu dulu. Mari mailah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aqina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jami'na bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.